melihat ada kegaduhan di sana karena semua ketua-ketua umum partai ingin dipinang oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi meminang ketua umum salah satu, maka yang lainnya ngambek. Jadi stabilitas politik tidak terjadi. Nah, kita ingin bahwa aspek stabilitas itu menjadi sangat penting, karena itu menjadi sebuah kunci pembangunan bersama. Yang di luar dari satu hal yang pasti bahwa dengan Pak Jika mengajukan diri, kita juga menambah optimisme. Tetapi kalaupun nanti menang, itu bukan karena kekuatan-kekuatan politik yang lain, tetapi ini karena clear bahwa hukum di Indonesia memang harus dijelaskan antara undang-undang pemilu sama undang-undang.